Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'hdihi wa nasta'rshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله أبدا. الحمد لله kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan limpahan rahmat dan karunia daripada Allah, pada malam ini dapatlah kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang mulia ini. Semoga majlis kita sentiasa mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya dipahamkan oleh pengusi malam ini kita nak memperingati peristiwa Isra Mikraj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang telah kita maklumi bersama, peristiwa Isra Mikraj adalah satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW, di mana peristiwa yang sebesar itu dan sehebat itu belum pernah dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan sudah pasti tidak akan dianugerahkan peristiwa yang seperti itu kepada siapapun setelah Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang dipanggil khususiyah. Satu peristiwa yang khusus terjadi untuk Nabi kita Muhammad SAW, di mana dengan kejadian itu kelihatanlah bahwa Nabi kita SAW telah diberi oleh Allah